Assalamualaikum Sobat Ombril The Explorer. Aachen adalah sebuah kota di Jerman, di negara bagian Nordrhein-Westfalen. Om tiba di kota Aachen, Jerman ini dengan menggunakan kereta api atau dalam bahasa Jerman Zug. Tiba di stasiun kereta api atau Hauptbahnhof pada sore jelang malam. Sebelum naik kereta, Om membeli tiket via mesin atau Fahrkarte ini. Di mesin Fahrkarte ini, Anda tinggal masukkan kota asal dan kota tujuan. Setelah membayar ongkos sesuai tarif, maka akan keluar tiket dari mesin ini. Setelah sholat subuh, barulah Om mengeksplorasi kota Aachen ini. Eksplorasi pertama menyusuri lorong yang ada di jalan Profesor Pirle atau Profesor Pirle Strasse. Di atas lorong ini adalah jalur kereta api. Di Profesor Pirle Strasse ini pula ada sebuah masjid namanya Bilal Moshe. Bilal Moshe dibangun pada tahun 1964. Masjid ini merupakan masjid kelima di Jerman yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Om kemudian menyusuri jalan Aachen sampai ke sebuah bangunan berpilar besar ini. Ini adalah bangunan Elisenbrunnen. Dulu di bangunan Elisenbrunnen ini pasti banyak orang yang main skateboard. Buktinya ada tanda dilarang main skateboard ini. Om foto dulu ya di bangunan Elisenbrunnen ini. Persis di belakang bangunan Elisenbrunnen ada Elisengarten atau Taman Elisen. Di tengah Elisengarten ini ada paviliun yang berisi temuan arkeologis sejarah terbentuknya kota Aachen. Yuk kita jalan lagi. Sobat, toko roti atau bakery mendominasi di setiap sudut kota Aachen. Ini adalah salah satu toko roti terkenal di Aachen, yakni Nobis Printen Bakery Aachen. Info aja, toko roti ini sempat masuk loh di salah satu scene film Habibi Ainun. Di tengah gerimis, Om menyusuri jalan yang kiri dan kanannya pertokoan. Di tengah jalan, ada beberapa patung kayak gini nih. Nah, sekarang kita berada di wilayah gereja Aachener Dom. Aachener Dom dibangun pada tahun 796. Gereja ini telah menjadi UNESCO World Heritage. Dari Aachener Dom, Om jalan lagi dengan bis. Sobat, Aachen adalah kota yang cukup terkenal di telinga orang Indonesia. Maklumlah kota ini adalah rumah kedua mantan presiden ketiga Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Ini universitas tempat Pak Habibie menuntut ilmu, yakni Rheinisch-Westfalenische Technische Hochschule, Aachen University. RWTH adalah salah satu universitas dengan jurusan teknik terbaik di Jerman. Maka tak aneh banyak sekali mahasiswa, pendatang, atau international students yang menuntut ilmu di sini. Kota ini laksana kota pelajar pada umumnya, termasuk kota murah dibanding kota-kota lain di Jerman. Demikian Ombril The Explorer episode Kota Aachen ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.